Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi kita tentunya bersama Xbone ID. Oke, video kali ini saya akan mereview kembali ya dan memberikan informasi mengenai WeGX ya. Nah, sebelumnya sudah pernah saya bahas ini di video saya yang ini ya. 7 airdrop yang sangat potensial. Di sini ada WeGX ya. V50 WCXT. WCXT ini adalah token dari WCX. WCX adalah sebuah platform exchange atau market ya di sini ya. Dan harganya saat itu 0,1 US dollar ya untuk satu WCX-nya dan kita dikasih 50 WCXT untuk sign up dan 50 WCXT untuk satu orang repa. Nah, ini videonya nanti linknya ada di deskripsi video ini. Oke, di sini informasinya adalah, jadi ketika kita login, kita tidak bisa menggunakan akun kita yang lama. Nah, bagaimana caranya untuk kita login dan migrasi ke akun lama kita? Jadi, jika kalian di sini membeli WeGXT selama pre-sale atau kita mempunyai WeGXT balance, kita harus migrasi ke new X token, artinya XT atau X token. Ini token baru ya, jadi dari WeGXT migrasi ke XT gitu ya. Nah, XT migrate, jadi di sini satu WeGXT yang kita punya, maka nanti akan dimigrasi ke XT. Nah, kita mendapatkan 10 XT, jadi satu WeGXT sama dengan 10 XT. Bagaimana caranya? Nah, kalian harus login di sini terlebih dahulu. Login di sini ya, klik di sini, yang ini. Nah, login di sini nanti. Kemudian setelah itu loginnya dengan email yang sama ya, dengan email yang sama yang kalian gunakan pada akun WCXT. Nah, kemudian klik verifikasi nanti di email yang kalian terima. Kemudian setelah itu kalian login di sini. Kalau sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah terdaftar, sudah di verifikasi ya emailnya, kemudian login ke sini ya, wcx.com/sale gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, kalian scroll ke bawah, kemudian klik di sini migrasi WeGXT, WeGXT ke XT gitu ya. Nah, migrasi di sini. Nah, kemudian setelah itu kalian diminta untuk mengisi KYC ya, di sini isi nama depan, nama keluarga, dan tanggal lahir, negara. Kemudian di sini juga kalian harus submit di sini SIM atau paspor di sini. Kemudian di sini bukti tempat tinggal, di sini kalian bisa memasukkan tagihan atau pernyataan bank ya gitu ya, buku tabungan di sini. Kemudian selfie di sini dengan menulis gitu ya di selembar kertas for WeGX gitu ya, selfie dengan tanggal hari ini, kemudian dengan kata untuk for WeGX dan tanda tangan kalian. Kemudian submit di sini dan serahkan. Nah, setelah itu kalian nanti di review terlebih dahulu ya. Setelah di ACC nanti kalian bisa melihat token kalian muncul di sini ya. Nah, di sini saya yang saya klaim itu 56.500 XT. Nanti akan muncul di sini setelah diverifikasi, setelah disetujui gitu ya, di approve. Nah, di sini buat kalian yang belum daftar masih ada kesempatan di sini ya. Jadi kalian mendapatkan 100 XT nantinya, dan buat upline kalian juga mendapatkan 100 XT di sini ya. Tapi syaratnya sign up dan verifikasi ID di sini ya. Nah, kemudian di sini harga untuk XT-nya sendiri, 1 XT itu 0,06 US dollar. Kita lihat 0,06 dikali 100 ya, 100 XT yang kita dapatkan, maka kita mendapatkan 6 dolar kali 14.000 untuk USD IDR saat ini. Jadi kita mendapatkan
84.000 dengan sign up, dengan verifikasi, dan kalian juga bisa mencari referral. Maka setiap referral yang melengkapi KYC, kalian akan mendapatkan 84.000 juga untuk satu referralnya. Nah, di sini bukan hanya itu ya. Kemudian di sini untuk ini untuk resell atau apa ini ya. Nah, nanti di ronde ini ronde pertama ya, di ronde pertama 0,06 US dollar, ronde kedua 0,09, ronde ketiga 0,14 dan ronde keempat itu 0,21. Kita kalikan aja 0,21 dikali 100 XT sama dengan 21 dolar kali 14.000. Maka kalian mendapatkan 294.000 dengan hanya sign up dan melengkapi KYC kalian. Kalian akan mendapatkan 294.000 ya rupiah gitu ya. Nanti setelah semua selesai di sini dan di sini saat mencapai 1 billion XT atau 1 juta XT di sini ya. Nantinya kita bisa melihat di sini exchange-nya masih belum tersedia ya di sini ya. Karena masih penjualan juga di sini ya. Nah, di sini nanti tersedia BTC, ETH, LTC, USD dan XT. Token sell yang ini. Dan ini sosmed mereka ya. Linkern, Telegram, Medium, Twitter. Dan kalau kalian masih ragu-ragu untuk melengkapi KYC di sini, mending nggak usah ya gitu ya. Kalau buat kalian yang masih ragu-ragu, mending nggak usah diisi. Tapi kalau yang saya isi sih. Saya isi. Jadi, buat kalian yang sudah terdaftar ya, silakan didaftar ulang gitu ya, istilahnya daftar ulang. Di sini bagus kayaknya untuk marketnya, untuk exchange ini kayaknya bagus menurut saya, dan pernah saya bahas juga di sini ya, di video saya ini. Oke, mungkin informasi sedikit ini saja ya buat teman-teman yang sudah mempunyai akun di sini, silahkan untuk membuat untuk daftar ulang di sini ya, dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk join di channel Telegram saya, Airdrop X Bond. Dan di sini saya akan membagi banyak airdrop potensial di sini maupun bounty ya. Oke, terima kasih.